Hai kawan, tidak semua hal mesti kita mengerti saat ini. Tidak semua mau mesti mewujud saat ini. Tidak semua ingin mesti terjadi saat ini. Yang perlu kita sadari, pengetahuan kita sebagai manusia sangat terbatas. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Konsekuensi apa yang akan terjadi jika keinginan kita diwujudkan? Mungkin banyak harapan kita yang tidak mewujud, lalu kita asumsikan itu semua menjadi sebuah kepahitan hidup, sebuah kegagalan hidup. Kawan, yakinlah, suatu hari kita akan terperangah takjub saat Allah bukakan hikmah-hikmah di balik harapan-harapan yang dipatahkan. Suatu hari kita akan bersyukur mendalam ketika Allah kabarkan kebaikan-kebaikan dalam impian yang kita bilang gagal. Dan kita akan meleleh dengan semua pengaturan Allah yang begitu apik merangkai cerita hidup kita. Meleleh dengan kasih sayang Allah. Bukankah Allah yang paling tahu apa-apa yang terbaik untuk kita, melebihi diri kita sendiri? Percayalah, semua keindahan akan tampak saat kita berbaik sangka.